Yo, halo guys, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Yeay, kali ini gua mendapatkan paket baru, yaitu speaker Bluetooth, teman-teman. Ini merek GMC Tekio, teman-teman ya. Jadi, ini adalah tipe 77F ya, kalau kalian lihat ya. Ini 77F. Dimana speaker ini mantap lah pokoknya suaranya gitu ya, teman-teman. Terus kalau gua lihat di sini, kita bisa nyambungin di USB, teman-teman. Di USB, terus ada TF card juga atau micro SD-nya yang bisa support TF card-nya juga atau micro SD ya, teman-teman ya. Terus juga bisa radioan, teman-teman. Wih, mantap gitu kan, bisa radioan gitu. Tapi sebelum gua lanjutin, gua subscribe kalian subscribe dulu channel ini ya, teman-teman, kalau kalian suka gua bikin konten kayak gini lagi, teman-teman ya. Oke, gua beli di ini, teman-teman. Kalau kalian mau pengen beli, kalian kunjungannya aja di Tokopedia-nya, itu Mitra Elektronik, teman-teman. Link-nya ada di deskripsi kalau kalian pengen beli ini, teman-teman. Oke, jadi kita langsung buka aja. Ada apa sih yang gua dapetin dari si Tekio ini, teman-teman? Oke, kita buka dulu. Wih, mantap coy, dibungkus masih ya. Oke, kita buka ininya. Ini speaker utamanya, teman-teman ya, speaker utamanya kalau kalian lihat tuh. Speaker utamanya. Kalau dilihat di belakang, oke, kita coba lihat di belakang. Bluetooth active active speaker model 77F. 77F nih kalau kalian lihat ya. Itu 77F. Terus power input 5 volt sampai 1 ampere ya itu. Power ini bla 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 ya, itulah. Gua enggak tahu ya. Oke, kita coba aja. Terus kita dapat apa lagi ini? Selain si ininya. Oh, ini buku panduannya, teman-teman. Wih, panduan coy. Oke, buku panduannya cara petunjuk pemain ya. Kalau kalian lihat tuh, wih. Mantap coy. Nah, ini cara pemakaiannya. Kita dikasih buku panduan untuk cara gunain si speaker ini, teman-teman. Wih, mantap lah. Nah, kita taruh sini aja dulu. Oke. Terus ada apa ini ya? Oh, kartu garansi, teman-teman ya. Kartu garansi dari Tekio-nya. Mantap lah gitu kan. Like-nya guys, like-nya dulu ya, teman-teman ya. Oke. Okay. Oke, terus ada yang baru, teman-teman. Bukan selain buku card aja. Wih, kita dapat USB-nya gitu. USB-nya colok di mana nih? Kalau kita lihat di USB-nya, teman-teman, ini ada yang berbeda dikit ya. Tuh, ada kayak perbedaan dikit gitu. Di sini bisa colok kemana? Oh, di sini, teman-teman. Nih, kalau kalian lihat ya, ada colokan di sini. Kalian colokin aja di sini. Tinggal colok. Ini katanya itu bisa ngecas, teman-teman. Untuk ngecas. Ya, itu untuk ngecas, teman-teman. Ih, mantap lah pokoknya ya. Mantap. Wish, mantap lah pokoknya. Tapi gua sudah cas, teman-teman. Sebelum gua bikin videonya, gua udah cas duluan, jadi nggak gunain ininya. Kita singkirin dulu dan ini kita singkirkan juga. Oke. Kita bakal coba review suaranya gimana, teman-teman. Jadi di sini gua sudah pakai Bluetooth ya. Gua hidupin dulu Bluetooth gua. Kalau di sini kalau kalian lihat ya Bluetooth. Waduh. Kalau kalian lihat Bluetooth tuh ada Tekio. Ini kalau kalian lihat ya. Tuh, nyambung coy, nyambung. Wait. Kok ini dia. Bentar, teman-teman. Oke. Kita bakal tes ya. Kita bakal tes suaranya, teman-teman. Apakah bagus suaranya ya? Untuk volume, kalian bisa lihat di sini dua tombol ini. Ini fungsinya untuk mengurangin volumenya. Kalau di sini untuk nambahin volumenya, teman-teman. Jadi ada dua macam ya, teman-teman. Ini untuk kurangin. Ya, cara nguranginnya nanti gua ajarin, teman-teman. Wah.
Wih, mantap teman-teman speakernya ya. Wih, wuh, mantap. Kalau kalian besarin, wah, tinggal besarin aja. Dia ada lampunya gitu teman-teman. Wah, ini untuk tombol pause teman-teman. Nih, kalau kalian lihat ya, untuk tombol pause-nya di sini teman-teman, berada di si radionya. Kalau untuk unpause lagi, tinggal di ini ya teman-teman ya. Wah, mantap. Coba kita cari lagu yang ngebass dikit teman-teman. Oke, kita coba cari yang ngebass dikit lagunya. Oke. Oke, untuk bassnya teman-teman, ini mantap banget bassnya ya teman-teman ya. Bassnya gila mantul banget teman-teman ya. Kalau kalian lihat tuh bassnya, mantap gitu ya. Nah, ini oke teman-teman. Jadi kalau untuk harga satu speaker ini, kalian bisa dapetin harga 75 teman-teman. Jadi harganya 75 doang teman-teman ya. Kalau kalian mau beli speaker ini, harganya 75. Linknya ada di deskripsi teman-teman. Jadi gua taruh linknya di deskripsi buat kalian yang suka bawa speaker kecil gitu ya, untuk bisa bawa kemana-mana gitu. Dan lampunya juga mantap teman-teman. Ntar gua matiin dulu lightning gua. Ah, tuh. Wih, mantap coy. Kalau untuk malam tahun baru tuh, ini mantap lah gitu. Bassnya itu main banget ya. Terus untuk charger teman-teman ya, untuk charger gua saranin kalau kalian mau beli barang kayak gini, casnya sama kayak HP teman-teman ya. Jadi kalau kalian lagi ngecas, jangan sampai dengerin musik teman-teman, karena ya tahu sendirilah. Anggap aja ini HP kalian gitu ya. HP kalian aja kalau main samping ngecas aja bisa drop gitu, kembung baterainya. Nah, ini sama juga teman-teman. Ini pakai baterai ya, teman-teman ya. Jadi buat kalian yang suka dengerin musik, terus pengen beli speaker gitu ya. Beli speaker tapi low budget gitu. Nah, low budget, gua saranin buat kalian beli Tekio 77F ini teman-teman. Linknya ada di deskripsi ya. Kalian cek langsung di Tokopedia-nya itu teman-teman ya. Nama tokonya Mitra Elektronik. Jadi kalau kalian mau beli, buat kalian yang mau beli kayak gini, kalian bisa langsung ke Mitra Elektronik. Kalian search aja di Tokopedia, nanti di sana kalian dapetin tokonya gitu. Oke teman-teman, jadi gua reviewnya sampai di sini dulu teman-teman. Kalau kalian suka gua bikin reviewan lagi untuk selanjutnya, episode selanjutnya, kalian bisa komen sebanyak-banyak di video gua ini ya teman-teman. Dan makasih buat Tekio sudah sponsorin gua gitu, mau sponsorin gua ya. Nama speakernya portable speaker teman-teman. Jadi kalian bisa gantungin di motor juga bisa teman-teman ya, gantung di motor juga bisa, gantung di sepeda juga bisa, asal nggak hilang gitu kan. Kalian akal-akalin aja kalau kalian pengen pasang speaker ini. Terus lightningnya lumayan loh, bisa
bisa tahan gitu ya. Oke, jadi sampai di sini aja dulu review gua. Buat kalian yang suka gua bikin reviewan kayak gini, kalian subscribe channel gua dan share video ini ke teman-teman kalian dan like ini sebanyak ya. Oke, gua dari Energi Mas pamit mundur dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.